Saat ini, banyak robot-robot yang diciptakan untuk menemani kita sehari-hari. Robot-robot ini selain diciptakan untuk membantu manusia, banyak loh robot yang sudah diciptakan untuk menemani manusia, bahkan sebagai pengganti hewan peliharaan. Ingin memiliki robot-robot lucu dan bermanfaat tersebut? Robot-robot ini sudah dijual bebas loh. Dari harganya yang mahal sampai yang murah sudah ada. Kira-kira kamu mau beli robot yang mana? Berikut kami rangkumkan untuk kamu 5 robot lucu untuk menemani keseharianmu di rumah. Yang pertama ada Vector dan Cosmo. Dua buah robot lucu dan mungil ini berhasil menyita perhatian publik. Robot yang pertama keluar dari perusahaan Anki ini bernama Cosmo. Kemudian disusul saudaranya yang lebih pintar bernama Vector. Vector memiliki layar IPS berwarna yang beresolusi tinggi untuk mengekspresikan wajahnya. Scanner laser berada di bawah wajahnya untuk memetakan lingkungan di sekitarnya dengan radius maksimum sekitar 90 cm. Robot yang sepintas mirip karakter dalam film Wall-E ini mempunyai beberapa ekspresi loh. Ia akan ceria dan cemberut jika kita tidak mengajaknya bermain. Ketika baterainya mulai habis, Vector akan beranjak ke dock chargernya untuk mengecas sendiri. Yang kedua ada Chip, si robot anjing pintar. Apakah kamu ingin memiliki seekor anjing peliharaan di rumahmu? Akan tetapi karena alasan tertentu, orang tuamu ataupun saudaramu tidak mengizinkannya. Maka, robot anjing ini bisa menggantikan anjing sungguhan loh. Selain otomatis, robot anjing ini dapat dioperasikan melalui Android, yaitu melalui aplikasi tertentu. Saat ingin bermain, robot anjing ini akan memberitahukannya melalui aplikasi Android yang sudah dikoneksikan. Gimana? Apakah kamu tertarik memiliki robot anjing pintar ini? Meski harganya cukup mahal, robot anjing ini bisa juga diajak jalan-jalan seperti anjing biasa loh. Yang ketiga, ada Buddy. Robot Buddy ini bentuknya sangat lucu dan sangat bermanfaat untuk kita karena robot ini bisa sebagai pendamping untuk anak kecil ataupun orang lanjut usia. Robot yang memiliki mimik wajah yang sangat lucu ini membuatnya terlihat sangat ramah dan bisa berbicara dengan orang lain. Robot ini dapat diaplikasikan melalui aplikasi di smartphone-mu. Hebatnya lagi, kamu bisa berbicara dengan robot ini walaupun kamu berada di luar rumah loh. Kabarnya, robot yang bisa menjadi pelengkap anggota keluarga ini dibanderol seharga 9 jutaan. Bagaimana, kamu tertarik memiliki robot super canggih ini? Yang keempat, ada robot Pillow. Tidak seperti robot-robot sebelumnya, robot Pillow ini mampu mengelola kesehatanmu menjadi lebih baik. Pillow dapat mengelola pengobatan, menjawab pertanyaan medis, membeli obat-obatan, serta memberitahu seluruh anggota keluarga ketika tertinggal jadwal minum obat. Robot Pillow memiliki speaker omnidireksional dan mikrofon yang dapat mengambil suara dari segala arah yang merujuk ke semacam interaksi suara, sehingga kita dapat menanyakan tentang kesehatan makanan dan pertanyaan medis lainnya. Dan yang kelima ada Dyson 360i. Dyson 360i ini merupakan sebuah robot vacuum cleaner yang pintar.
Nama 360i sendiri karena ia mempunyai sistem navigasi 360 derajat. Berbeda dengan penglihatan manusia, ia mengamati serta memprediksi ruangan menggunakan formula matematika kompleks, teori probabilitas, geometri, serta trigonometri. Berbasis pada teori ini, robot ini tahu mana lokasi yang sudah atau belum dibersihkan. Menggunakan mesin motor bisa berputar di 78.000 RPM, ia mampu menyedot 8 liter udara dalam waktu 1 detik saja. Menurut Dyson, 360i ialah satu-satunya robot pembersih yang bergerak menggunakan trek ala tank. Teknik ini dapat meminimalisir peluang robot menyangkut atau tersesat. Bagaimana dengan konektivitasnya? 360i bisa terhubung ke device iOS dan Android melalui app Companion. Jadi, kamu bisa membersihkan ruangan hanya dengan rebahan saja loh. Hehehe. Jadi gimana? Udah memutuskan mau membeli robot yang mana?